18 lebab 18 lebih. Oh, 18 semua nih. Bodinya jumbo-jumbo. Bodi gede-gede ya. Iya. Dari mata kanan kiri Mas Hari? Mata aman semua. Buka. Iya. Ini penampakan more trotol. Jantan, bodinya jumbo. Tuh, ini kita langsung unboxing aja. Iya. Mata kanan kiri Mas Hari? Aman. Kaki aman. Oke, berikutnya di sini ada burung pancawarna yang lokalan nih, bukan impor ya. Untuk para kicau mania khususnya Murai Batu seluruh Indonesia. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel YouTube Kabar Kicau Om Bro. Terima kasih dan salam excellent. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam Om. Gimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik Om. Alhamdulillah baik ya. Ini persiapan di hari Minggu nih. Kira-kira ada stok apa aja nih yang menarik? Yang menarik ada kacer Om, ada more trotol, ada terus flecy, jala-jalaan komplit. Banyak full, ya? Banyak full. Jadi ditonton aja dari awal sampai akhir Om, jangan di skip. Sampai akhir jangan di skip. Iya. Seperti biasa bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Kiosnya kios Aris Om, Pasar Burung Pramuka lantai 2. Lantai 2 Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur. Penunjuk lokasi biar gampang nemuin kiosnya kita sertakan di tengah video. Di tengah video ya. Iya. Buka dari jam berapa kios buka ini? Buka dari 6:30 nutup 5:30 Om. Kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim mudah normal Om. Seluruh Jawa bisa, luar pulau bisa, Jakarta Indonesia bisa COD. Jakarta sekitarnya bisa COD. Nah, yang penting ongkir ditanggung pembeli Om. Tuker tambah sendiri gimana nih? Tuker tambah bisa, syaratnya burungnya mulus, ya ada yang cacat. Kalau tuker tambah, saran saya burung bawa ke kios, langsung nego di kios saja. Nego di kios ya, jadi kalau ketambah seperti itu teknisnya. Iya. Kalau harga di YouTube dengan di kios beda, gimana gampang solusinya? Tinggal nunjukin video kabar, video terbaru Kabar Kicau. Oke, jadi selama persediaan masih ada, harga sama. Terima kasih informasinya Mas. Lanjut. Kalau saya kasih saya tahu, Ci. Kita kan tiap hari pembongkaran kayak gini, Ci. Kok badan saya selalu fit, Ci? Ya kenapa itu? Minum madu kelanceng. Tambah hari? Tambahan istimewa. Istimewa. Madu kelanceng berapa harganya, Mas Bagus? Madu kelanceng itu harganya 150. Makanya coba lihat deh. Saya bongkaran sehari 3 kali 4 kali. Tetap badannya saya strong. Fit. Badannya strong ya. Dan enggak pernah mengeluh, selalu kencang dan fit terus. Makanya untuk kawan-kawan, minum madu kelanceng tambah hari. Tambah dapatkan di kios Burung Alhamdulillah dan di Kabar Kicau. Dan kalau mau COD di kios Burung Alhamdulillah menyediakan nah, ya real madu kelanceng original. Jadi bagi para kicau mania ya yang belum tahu lokasi kios Mas Aris, nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil yang di ujung kita ini ya. Nah, dari situ nanti lurus aja terus. Nanti lurus mentok ketemu dengan tangga ya. Dari tangga langsung naik aja ke lantai 1 ke lantai 2. Nah, dari tangga lantai 2 tidak jauh adalah kios Aris. Ini kiosnya ya. Ini juga lagi rame nih. Oke Mas Aris, di sini ada burung jalak suren. Nah, suren mandiri Om. Anakan ya. Ini anakan yang mandiri. Mandiri itu makan sendiri. Mandiri sendiri. Gak perlu bantu lolo ya. Iya. Berapa harganya nih? Harganya 24 Om. Harganya 240.000. Di kios ini juga ini burung jalak suren gacoran ya. Suren gacoran berapa harganya Mas Arif? Harganya 4,5. Harganya 450.000 aja nih. Entah besok ganti. Di kios ini juga ada jalak suren pasangan ya. Pasangan. Berapa jalak suren pasangan ini? Jalak suren pasangan kasih 1 juta sepasang Om. Gacoran sepasang ini cukup 1 juta aja ya. Di kios ini ada burung jalak putih. Putih, mandiri. Anakan mandiri ya. Mandiri, makan sendiri. Berapa harganya Mas Ari? Harganya kasih 31. Harganya 310.000 aja ya. Ada juga di sini jalak putih ya. Putih gacoran Om. Gacorannya nih. Ya. Berapaan jalak putih gacoran Mas Ari? Jalak putih gacoran kasih 500.000. Jalak putih gacoran ini harganya 500.000 aja ya. Di sini ada burung jalak putih pasangan. Iya.
Ini yang pasangan gacor ya? Pasangan gacor. Berapa harganya Mas Ari? 1 juta om. Harganya ini di angka 1 juta aja. Di kios ini juga ada burung jalak nias yang bahannya nih. Maksudnya bahan? Itu hasil alam? Ya hasil alam dong. Oh hasil alam ya? Iya. Udah ngepur tapi? Udah pur total. Sudah ngepur. Berapa harganya Mas Aris? Harganya 190. 190 ribu aja. Ya. Oh. Di sini ada burung jalak nias gacoran ya? Iya. Ngelawan ya? Ngelawan dong. Tuh, cuman gelap teman-teman nih. Oh, coba dari sini. Nah, tuh. Berapaan jalak nias gacoran? 300. 300 ribu? Iya. Nah, itu di belakangnya ada jalak nias yang pasangan, pasangan ya. Berapaan sepasang? Sepasang 600 ribu. Jalak nias sepasangnya ini 600 ribu aja ya. Di sini ada juga jalak Filipin. Filipin. Untuk jalak Filipin ini jantan betina Mas Aris? Itu jantan-jantan om. Kemarinnya dia cerah-cerah. Kalau betina agak kelabu dia. Betina ada nggak? Kosong. Kosong. Berapa nih jalak Filipin jantan? Itu 26. 260 ribu ya burungnya ya. Udah ngepur. Oke, di kios ini juga tentunya ready burung jalak Bali yang gacoran ya. Gacoran ada, remaja juga ada ya. Ada. Ini yang gacoran, yang jalak beli ini tentunya sertifikat resmi. Sertifikat resmi om dari Klaten. BKSDA. Iya. BKSDA ya. Untuk burungnya sendiri hasil tangkaran. Hasil tangkaran. Berapa Mas Aris untuk yang gacoran? Yang gacoran dan remajanya berapa? Ini kasih harga 42. 4.200 yang gacorannya sepasang. Kalau remajanya? Remaja 2,5. Remajanya 2.500 ya. Ini yang satuan gacoran jantan. Harganya 21 om. Kalau ngambil satu 2.100 gacoran ya. Di sini juga ada jalak hybrid nih. Ini jalak hybrid silangan antara jalak Bali disilangkan dengan burung jalak apa ini indukan? Jalak Hongkong. Dengan jalak Hongkong. Suaranya gimana nih? Oh, suaranya kenceng om. Wah, jalak ya jalak Hongkong ya. Jalak Hongkong suaranya kenceng. Iya. Berarti ngambil jalak Bali untuk keindahan warnanya ya. Iya. Berapa harganya? Harganya 2.500 om. 2,5 jantan. Jantan. Di sini ada burung beo anakan teman-teman nih. Kan kalau dua ini om tinggal udah mau. Makanya udah mandiri dia. Dia ini burung sudah mandiri. Iya. Bapak sendiri ya. Tapi disuapin enggak mau, suruh mandiri mau. Oh. Ini beo anakan banyak banget seperti ini. Iya. Berapa yang mandiri dan yang udah yang masih batu lolos? Harganya sama om 17 ntar nego nego halus ya bapak. Harganya 1.700 masih bisa nego halus ya. Iya. Nah untuk beo anakan apa kelebihannya menyarankan? Kelebihannya jinak om bisa ngomong. Kalau beo itu kalau bisa ngomong dari anak, semakin ngomongnya banyak semakin mahal om. Oh jadi diajarin dari anakan, anakan ya? Anakan dari nol. Kalau muda hutan itu udah suara di hutan dia udah gak bisa niruin om. Oh udah bebel lah ya? Udah bebel. Oke, di kios ini ada burung perkutut warna ya? Iya. Ada warna silver, ada silver, ada hitam, hitam. Silver dan hitam ya. Berapa harganya ini? Kalau yang silver 110, kalau yang hitam 150. 110 dan 15. Berikutnya di sini ada burung perkutut putih. Putih ya? Iya. Ini yang putih lurik. Putih lurik, om. Putih mata merah ya. Berapa harganya Mas Ari? Harganya kasih 2,5. Harganya 250.000. Berikutnya di sini ada burung perkutut jambul ya. Ini perkutut jambul yang hitam dan warna putih. Putih. Kalau yang putih 400, selainnya putih kasih harga 200.000. Jadi selain warna putih untuk warna putih 400.000, di luar warna putih 200.000. Iya. Ada silver, ada cemani. Di kios ini ada burung panca warna. Panca warna impor. Jantan betina ready? Ready om. Berapa jantan betina? Itu harganya 1.100.000 om.
Sama. Sama, bebas pilih. 1,1 ya. Di kios ini ada burung Robin. Robin om. Robin ini kena berapa harganya? Itu jantan kasih harga 14 bisa nego. Robin jantan 1.400.000 masih bisa nego. Selanjutnya ini ada burung Robin yang betina. Betina. Ya. Berapa harganya? Harganya kasih harga 1 juta. Harganya cukup 1 juta aja ya, Robin betina. Ini ada burung Red Face Leo Cicila ya, atau macam warna Kamboja. Berapa Red Face mu Mas Haris? 2 juta. Red Face harganya 2 juta kelamin jantan. Di kios ini ada burung cucu sungku jantan ya. Cucu sungku jantan ini udah bunyi? Udah bunyi om. Berapa harganya? 18. Harganya 1.800.000. Ini yang gacoran ya? Iya. Oke, berikutnya ada burung Wambi. Wambi gede-gede om. Ini wambinya gede-gede. Iya. Mulus ya? Mulus-mulus. Maksudnya mulus, mukanya nggak nyonyor. Nggak nyonyor. Bondol mulus ready untuk ekor ya? Ada om. Jantan betina? Jantan betina ada. Banyak banget stoknya nih. Udah ngepur juga ya tentunya. Ngepur total. Berapa harganya Mas Aris? Kalau yang mulus kasih 226, yang bondol kasih 2.500.000. Di kios ini juga ada burung wambi yang sudah terpantau. Bunyi om. Bunyi. Berapa yang udah terpantau bunyi, baik jantan betina? Harganya itu 28 om. Harganya 2.800.000. Di kios ini ada burung wambi. Wambi yang pasangan. Pasangan om. Berapa nih sepasangnya wambi? 6.500. Wambi pasangan 6.500.000. Oke, berikutnya di sini ada burung Tose Hongkong. Ada yang pipi putih pipi dan hitam. Ada yang pipi hitam. Iya. Ini pipi hitam kelamin apa? Betina om. Pipi hitam kelamin betina. Iya. Ini sama betina? Ini jantan, ini betina. Ini pipi hitam betina. Berapa? Pipi hitam betina kasih harga 16 om. 1,6 ya. Di kios ini ada burung Fox Hong Kong pipi putih. Ini yang jantan ada, yang betina ada om. Juga ada. Jantannya ada bunyi belum? Udah pada goyang om. Jantannya bukan bunyi lagi tapi udah pada goyang. Ya. Betul, betul ya? Ya betul om. Betul, ya? Di sini dipantau lihat goyangnya bisa. Jadi bisa dipantau di kios ya. Berapa nih jantan betinanya? Kalau yang jantan 24, kalau yang betina 17. 24 dan 17. Dan ini adalah kondisi kios Aris yang ada di Pasar Borong Pramuka. Lantai 2 ya. Kondisi ramai lancar. Di kios ini ada burung Nuri ya. Nuri, red lori. Ini Nuri apa nih? Red lori om. Ini Nuri red lori. Merah. Berapa Nuri red lori? 800.000. Harganya 800.000 ya. Ini juga sama sepasangnya. Di kios ini ada burung Nuri pelangi. Berapa harganya Mas Aris? Harganya pelangi kasih 6,5. Harganya 650.000. Di kios ini ready burung pleci. Pleci. Pleci apa nih Mas Aris? Pacitan om. Ini pleci pacitan ya. Jantan betina? Itu masih ombyokan om. Ini ombyokan berapa ya, harganya? Harganya 110. 110.000. Nah, ini. Di sini ada burung pleci yang sortiran jantan ini. Iya. Sortiran jantan. Berapa harganya ini? 125. Harganya 125.000 aja ya. Di kios ini ada burung Pose Mandarin. Iya. Sudah ngepur kah? Udah pur, om. Pose Mandarin, burung sudah ngepur. Berapa harganya? Harganya 100.000, om. Harganya 100.000. Iya.
Di kios ini ada burung boksai jambul Sumatera. Ini boksai jambul Sumatera, burung sudah burung total om. Berapa harganya? Harganya 480. 480.000. Nah, di sini ada burung Jovin atau Eke Keling. Iya. Berapa Jovinmu? Jovin kasih 5,5 om. Jovin ini harganya 550.000 aja. Nah, tinggal pilih. Selanjutnya ini ada burung Yuhina. More pas 900. Ini Yuhina Kalimantan, salah satu burung masteran ya. Masteran handal om. Gampang ngepur nih. Oh, udah pur itu om. Berapa harganya? Harganya kasih 2,5. 250.000. Oke, berikutnya ini ada burung kepodang apa Mas Aris? Kepodang Bali om. Kepodang Bali ya? Iya. Berapa harganya ini? Harganya 2,5. Kepodang Bali, harganya cukup 250.000 aja. Di sini juga ada burung cicak Willis. Willis. Nah, ini burung tukar koran nih. Cak Willis hasil tukar tambah. Udah bunyi. Udah bunyi. Burung udah jinak. Berapa harganya? Harganya 70.000. 70.000 aja. Iya. Di kios ini ada burung cicak biru. Biru. Dia berani nggak dari dekat ya? Cicak biru jantan ya? Apa betina? Betina dong. Betina ya? Iya. Berapa harganya betina? Kasih harga 100.000 om. Betina ini harganya 100.000 aja ya teman-teman. Oke, berikutnya di sini ada burung pancawarna yang lokal lah nih, bukan impor ya? Bukan, lokal. Pancawarna lokal ini lebih gede bodinya dan lebih meriah warnanya dari yang impor. Berapa harganya? Harganya itu tinggal ngabisin om, tinggal 2 ekor kasih 500.000 aja. 500.000 aja ngabisin stok ya, nanti stok baru harga beda. Berikutnya di sini ada burung cililin coklat. Yang hitam ada nggak Mas Aris? Hitamnya lagi kosong om. Ini cililin coklat udah ngepur belum? Mana udah ngepur leopard itu om. Udah ngepur ya, berapa harganya nih? Harganya 12 om. 1.200.000. Iya. Di kios ini ada burung Samyong ya? Iya. Ini Samyong terotolan? Terotolan om. Dewasanya juga ready? Tinggal 2 trotol semua om. Oh, jadi ini sisa yang jantan trotolan ya. Berapa harganya? Harganya kasih 1.100.000 om. 1.100.000 ya. Iya. Tuh, ini kita langsung unboxing aja. Iya. Mata kanan kiri Mas Adi? Aman. Kaki aman. Kaki ekor aman. Udah dorong panjang om. Nah, ekor dokter ya. Burung full gemuk. Burung full gemuk. Nah, kasih harga 1.100.000. Ini kelebihannya pemelihara dari trotol? Oh, kelebihannya kalau trotol lu cepat jinak, cepat nakambur, bisa cepat niruin suara yang lain. Jadi gampang niruin, gampang. Lain suaranya. Iya. Oke. Di kios ini ada burung cicak emas ya? Iya. Cicak emas ini sudah ngepur? Udah pur total, udah terpantau bunyi om. Sudah pur total, sudah terpantau bunyi. Iya. Berapa harganya Mas Aris? Harganya kasih 6,5. 650.000 aja. Di sampingnya ada burung Petohui. Berapa harganya Mas Aris? Petohui kasih harga 750. Udah ngepur? Udah pur total. 750.000 aja. Ini jagal Papua. Ada juga di kios ini burung jagal Papua. Jagal Papua berapa harganya nih? Jagal Papua yang bondol 12,5. Kalau yang mulus kasih 13,5. 12,5 dan 13,5 ya harganya nih. Di sini ada burung jagal Papua ya. Ini jagal Papua yang hitam nih, udah makan pelet lele ya. Berapa harganya Mas Aris? 14. Jagal Papua ini harganya 1.400.000. Di kios ini juga ready burung pentet. Ini pentet Jawa Timur, Jawa Barat. Jawa Timur om. Pentet Jawa Timur ya. Iya. Berapa harganya? Harganya kasih 300.000. Harganya cukup 300.000 aja. Di kios ini ada burung cicak kinoi jantan. Jantan. Ini yang spek gacor. Spek gacor om. Berapa harganya Mas Aris? Harganya 500.000. Harganya 500.000. Ini mau kirim kemana Mas Aris? Ini ngirim ke Cianjur om.
ngirim ke Cianjur. Nah, bapaknya ngambil Yuzina 2 ekor sama Cililin 2 ekor. Tuh, coba kondisinya. Dicek dulu fisiknya Mas Aris. Fisiknya dicek dulu. Terus dikirim. Kaki mulus. Mata mulus. Burung full gemuk. Kaki mulus, mata mulus, full gemuk. Enggak masukin. Baru dimasukin ya? Ya, baru dimasukin. Tapi kemarin udah video call nih. Udah video call? Udah video call. Jadi seperti itu ya, bagi teman-teman yang tinggalnya jauh nih, mau kirim-kirim. Usahakan video call dulu sebelum dikirim ya. Maksudnya video call burungnya. Video call burungnya, Om. Video call burungnya sama orangnya ya. Nah, di video call itu usahakan cek fisiknya nih. Fisik. Sampai ya. Dimasukin ke... Kardus. Kardus. Ini mata aman. Mata kanan kiri bagus. Kaki aman. Full gemuk. Full gemuk ya. Ya, langsung masukin. Nah, usahakan seperti itu ya. Jadi pas video call sampai di packing rapi, sampai di isolasi, sampai di segel ya. Iya. Jadi jangan cuma video call ini doang. Apa namanya? Dicek fisik doang tapi enggak sampai masuk burungnya ya. Jangan mau, teman-teman. Banyak Mas Aris ngambil Cililin 2 ekor, Yuhina 2 ekor. Ini mata aman, kaki aman, full gemuk. Full. Oke. Langsung masukin lagi. Ini banyak banget burungnya, kena satu ongkir apa dua kali ongkir? Satu ongkir, Om. Mau satu ekor ya satu ongkir, mau 10 ekor ya satu ongkir. Seperti itu. Nah, ini kita langsung unboxing aja burung jalak suren. Gacoran, Om. Gacoran ya? Iya, tapi minus agak kurus dikit. Kaki aman, mata aman. Kaki aman. Oh, tadi suara tengkekan ya? Iya, agak kurus dikit. Kurut, berada kurus. Ya. Suaranya tengkekan ya? Suaranya tengkekan ya? Berapa harganya Mas Aris? Harganya kasih 27 aja, Om. 270. 270 ribu aja ya? Lanjut lagi Mas Aris. Iya, Om. Kita akan review burung yang baru dibongkar ya. Baru dibongkar, Om. Banyak yang nyari kacer, Om. Ini tadi pagi apa ya? Tadi pagi baru review, Om. Saya hubungi, katanya 10 ekor, ternyata banyak banget nih. Oh, masih banyak, Om. Ditipu saya ternyata sama Aris ya. Tuh, stok melimpah nih. Stok melimpah ruah. Udah ngepur belum? Semi pur halus, Om. Pur leopard itu. Oh, belum ngepur ya? Iya, belum. Tuh. Ini kacer kelamin jantan, di betinanya enggak ada. Betinanya masih kosong, Om. Baru dibongkar teman-teman ya, body-body sotiran ya. Wow, body sotiran ketat, Om. Body gede. Body gede-gede. Coba. Mantap-mantap. Ini persiapan hari Minggu. Hari Minggu, persiapan hari Minggu, stok kacer melimpah ruah di body, mata kanan kiri. Mata kiri aman semua. Bagus. Kaki aman. Kaki aman. Burungnya full gemuk. Full gemuk, gemuk. Berbetin lagi, mukanya gimana mukanya? Oh, mukanya garong-garong, Om. Paronya tebel-tebel, listnya juga tebel-tebel. Oke. Berapa harganya? Harganya cukup 250.000 aja, Om. Mulusnya, bondolnya berapa? Bondolnya nggak ada, Om. Mulus semua. Yang murah meriah merakit ada? Oh, nggak ada, lagi kosong. Kosong ya? Iya. Oke, selanjutnya di kios ini ada burung murai Medan. Iya. Betina nih. Betina, Om. Ini kan mulus. Lihat aja dari dekat ya. Iya. Ini hasil tangkaran apa hutan? Hasil tangkaran, Om. Hasil tangkaran teman-teman ya. Yang mulus, yang panjang-panjang kayak gini kasih harga 500. Oke, bisa di unboxing? Kalau yang bondol kasih harga 400.000. Ini ya ekor lumayan ya. Lumayan panjang, Om. Bodinya juga gede. Body juga gede. Kasih harga 500.000 aja. Yang mulus 500.000, yang bondolnya 400.000. 400.000. Nah. Ini, Om. Ada yang harga murah meriah. Murah meriah. Ini apa? Trotol betina. Trotol betina. Nah, ini beli di bawah tradisi jantan
ditukerin tadi ke jantan. Ini ternyata betina. Maksudmu ada pelangganmu yang beli? Beli di bawah prajisi jantan. Katanya jackpot katanya kalau jadi jantan. Kalau ini udah prajisi udah 100% betina. Berarti ini prediksi? Prajisi betina. Prediksi betina ya? Iya. Mata kanan kiri? Aman. Perut-perut gimana? Perut pol gemuk. Kaki aman. Kaki aman. Berapa ini prediksi betina? Prediksi betina kasih harga 250. Dua setengah aja ya? Dua setengah. Oke, atau kalau yang di bawah itu disebutnya prediksi? Prediksi jantan, kalau nggak prediksi jantan, gimblingan. Oke. Berikutnya di sini ada burung murai Medan Trotol jantan ya? Iya. Ini ring BNR ada, ring peternak ada om. Ring BNR ada, ring peternak ada ya? Harganya sama, 900.000. Oh, ini indukan apa? Indukan terah panjang om. Terpanjang. Harganya cukup 900.000 ya? Iya. Iya. Ini penampakan murai trotol jantan, bodinya jumbo. Di sini ada penampakan murai trotol dan jalak suri. Iya. Kita mau bandingin bodinya gedean mana nih? Bodinya hampir sama om. Hampir mirip ya? Iya. Panjangan murainya om. Panjangan murainya. Buka sereman siapa? Sereman murainya om. Oke. Gede banget murainya ya? Gede om. Berapa harganya? Harganya sama, kasih harga 900.000 om. 900.000 ya? Iya. Oke. Nah di sini ada burung murai gacoran. Ini yang hasil tuker tambah waktu itu ya? Iya. Cuman ini yang balak berapa nih? Balak 6. Balak 6. Ini balak apa? 6 kaki hitam. Ini balak 6 kaki hitam ya. Kalau ini pas semi hitam ya. Iya. Berapa harganya Mas Aris? Harganya normalnya nih. Normalnya 16-17 om. Sekarang kasih harga 1.3 aja. 1.300. 1.3 aja ya. Ini juga sama nih. Ada juga di sini burung murai Medan Pastol. Jantan betina? Jantan. Jantan nih? Iya, tapi ekor pendek. Jantan ekor pendek ya? Kasih harga 1.200. Kalau ini MH 1.200. Iya. Tuker tambah apa ini nih? Ini kalau ini tiga ini hasil tukeran semua om. Jantan ini? Jantan. Om. Nah di sini juga ada burung murai MH hasil tuker tambah juga. Hasil tuker tambah juga. Makan pur total, udah ini makan top song om. MH pur total. Dari sananya udah bunyi belum? Udah bunyi om. Tuh, udah bunyi ya. Ini MH hutan nih. Hutannya hutan Aceh, Bahorok apa dari Lampung apa dari mana? Vietnam om. Dari Thailand, Vietnam ya. Impor ya. Impor. Berapa harganya Mas Aris? Harganya ini 1.100. 1.1 aja. Ya. Oke. Di sini juga ready nih burung murai Medan yang gacoran seri usia-usia pastol Mas Aris? Pastol om. Ini notanya nota usia pastol ya. Pastol. Diputer Mas Aris sore. Puter Mas Aris. Biar kelihatan ekornya. Diputer. Ini baru dibongkar kapan? Tadi pagi om. Tadi pagi dibongkar nih. Iya. Berarti tinggal kondisiin. Iya. Ya. Takaran apa hutan pakai ring? Tentaran om. Bukan hutan pakai ring nih. Bukan. Ini hasil tangkaran teman-teman ya. Ekor bervariasi. Ya rata-rata 18 om. 18-17 lah. 18-17. Oh ekor panjang ya. Berapa nih Mas Aris normalnya? Normalnya 2 juta om. Normalnya kayak gini 2 juta ya. Iya. Tuh ini promonya jadi berapa? 1.550. Oh masih 1 jutaan? Ya masih 1 jutaan om. Tepatnya di angka 1.550. Nah ini kita langsung unboxing aja. Ini murai gacoran di unboxing cuma di kios Aris doang ya. Iya. Tuh ini ada yang ekor 18 lebab 18 lebih. Oh 18 semua nih. Bodinya jumbo-jumbo. Bodi gede-gede ya. Dari mata kanan kiri Mas Aris? Mata aman semua. Om. Muka gimana muka? Mukanya garong-garong om. Oke. Perut-perut gimana perut? Perut full gemuk-gemuk. Bodinya gede-gede, ekor lebar-lebar. Dan ekor lebar ya? Iya. Panjang banget teman-teman ya. Panjang. Tahan, tahan, tahan tuh.
Ekor panjang nih. Gacoran harga 1 jutaan aja ya. Iya. Tepatnya di angka 1.550.000. Oke. Sip. Panjang ya. Berikutnya ada burung cica hijau yang betina, teman-teman nih. Betina. Cica hijau betina yang udah gacor apa belum? Udah gacor, Om. Udah gacor, body gede. Bodinya jumbo. Body jumbo ya. Jinak juga, body gede. Ya. Bukan hijau ini ya? Bukan. Berapa harganya, Mas Ari? 250. 250.000. Ya. Di kios ini ada burung anis sendana ya. Informasinya burung sudah ngeriwik. Udang ngeriwik kasar. Kasar. Berapaan harganya ya? Harganya 500.000. Harganya 500.000. Di sini ada burung anis kembang ya. Cewek-cewek. Ini anis kembangnya hasil tangkaran, teman-teman. Hasil tangkaran jantan, Om. Jantan. Iya. Berapaan harganya? Harganya kasih 400.000. 400.000 aja. Iya. Ada yang ini nih, kalau langsung, udah laku. Di sini lanjutnya ada burung anis merah ya. Ini anis merah hutan apa tangkaran? Tangkaran, Om. Anis merah tangkaran ya. Berapa harganya? Harganya kasih. Ini jantan betina dulu, itu jantan, Om. Ring bobi, Om. Ring bobi tista. Ya. Berapa harganya? Harganya 950. 950.000. Untung cewek aja itulah. Nah, kalau ini ada burung anis merah betina. Ya, burung betina kasih harga 400.000, Om. Betina. Iya. Harganya 400.000. 400.000 aja. Oke, teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.